Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillahi wa kafaa wassalamu ala nabil mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wal wafa. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ittaqillaha makunta wa atbi sayyatal hasanatam huha wa khalikinnas bi khuluqin hasan. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala di mana saja kamu berada dan tutuplah keburukan dengan kebaikan insyaallah akan menutupinya dan khaliqin nas bi hasan berbuat baiklah kepada manusia dengan akhlak yang baik. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala bahwa manusia itu makhluk sosial. Sehingga dia tidak akan mungkin bahagia kecuali dia Berinteraksi dengan masyarakat, berhubungan dengan masyarakat, bergaul secara baik dengan masyarakat, berkomunikasi dengan masyarakat, wabil khusus masyarakat yang terdekat yaitu para tetangga. Oleh karena itu, salah, di antara sebab kebahagiaan adalah ketika kita berinteraksi dengan masyarakat. Rasulullah memberikan ajaran yang sangat luar biasa agar kita senantiasa berbuat baik dan berinteraksi dengan masyarakat. Hanya sesuatu yang kecil minimal misalnya. Dengan tersenyum, tabas semuka liwajhi aki akhika sodak. Tabas semuka liwajhi ka sodak. Kalian tersenyum saja pada teman kamu, pada saudaramu, itu sedekah, ya, jadi senyum ini kelihatannya murah, e, mudah, tetapi kadang-kadang e, banyak yang tidak bisa melakukannya. Maka, kita perbanyak senyum. E, para ahli kejiwaan menyebutkan bahwa senyum ini akan menyebabkan kegembiraan, kebahagiaan, kesehatan, jiwa, lahir, dan batin oleh karena itu kita banyak tersenyum dengan senyum karena Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan kebahagiaan kepada uh, teman kita, saudara kita, kawan kita dan seterusnya. Dan yang lain misalnya uh, kita uh, berbuat baik kepada tetangga, kita memuliakan tetangga, ya, Makana yu'minu wal yawmil akhir, Wal yukrim, jarahu Barangsiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka muliakanlah tetangga. Al-muslimu al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadeh. Seorang muslim yang baik adalah seorang yang orang lain, umat Islam yang lain selamat dari lisannya. Dia tidak membicarakan orang lain yang buruk dan eh, dari tangannya tidak eh, menzolimi, memukul dan seterusnya orang lain. Ini hal-hal yang kecil tetapi bagaimana kita membiasakan untuk menjadi kebiasaan yang baik mengucapkan yang baik, mengucapkan salam. After salam sebarkan salam kepada saudaramu. Maka ini sarana yang terbaik agar kita meraih kebahagiaan. Kebahagiaan tentu saja di dunia kita merasakan kebahagiaan karena kita berinteraksi, bermasyarakat, berkomunikasi dengan uh, mereka dan uh, ujungnya juga Allah Subhanahu wa taala akan ridho dan uh, memberikan kebahagiaan di akhirat yaitu dimasukkan ke dalam surga. Terakhir Rasulullah SAW alaihi uh, wasallam menyebutkan dalam hadisnya ayuhan nas afsyu salam wa wasilul arham wasallu bin nas wa, wa, wa nasu wahai manusia sebarkan salam maka marilah kita memperbanyak menyebarkan salam Assalamualaikum Assalamualaikum kita memberikan keselamatan kebaikan kepada saudara kita sebarkan salam afshu salam dan juga yang tidak kalah penting apalagi kondisi kita masih sulit yaitu waat Imut toam memberi makan ya? memberikan makanan kepada saudara kita, teman kita, tetangga kita, ngajak makan dan seterusnya. Wasilul arham dan bangun silaturahim, kuatkan persaudaraan, kuatkan pertemanan, silul arham, eratkan persaudaraan, baik persaudaraan itu yang ada hubungan darah, persaudaraan yang ada hubungan keimanan atau bahkan persaudaraan sesama bangsa ya eh, persaudaraan eh, wataniyah ukhuwah wataniyah dan yang terakhir ukhuwah basyariah persaudaraan sesama manusia inilah yang harus terus kita bangun silul arham bangun eh, komunikasi bangun persaudaraan eh, berikan yang terbaik dan sallu eh, bil laili wan eh, nasuniyam salat malamlah pada saat manusia eh, sedang tidur dan Rasulullah juga menyampaikan bahwa orang yang terbaik adalah orang yang senantiasa memberikan manfaat khairun nas anfa'uhum dinas. Sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat untuk sesama manusia. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang disebutkan oleh Rasulullah khairun nas anfa'uhum dinas. Demikian wa alaamis wal aqwamit pas warahmatullahi wabarakatuh.